Warga Palutungan melakukan baksos dan penanaman pohon. Hujan tidak menghalangi kegiatan bakti sosial dan penanaman pohon hari ini, 28 April 2019. Tidak kurang 273 peserta dari Trail Adventure Club Kuningan Trek dan komunitas trail sewilayah 3 Cirebon, Universitas Kuningan dan masyarakat Palutungan turut serta dalam baksos. Wakil Bupati Kuningan, Muhammad Ridho Suganda hadir membuka baksos ini. Terima kasih kepada Balai Taman Nasional Gunung Ciremai yang memfasilitasi kegiatan ini, tutupnya di akhir sambutan. Bakti sosial diperuntukkan bagi pembangunan Masjid Al-Istiqomah, Dusun Palutungan, Desa Sisantana, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Hal ini merupakan bentuk kepedulian sosial dari peserta bagi desa sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai, khususnya Dusun Palutungan. Dengan melihat lahan seperti ini, kami mungkin terketuk hati untuk istilahnya merehab atau menanami kembali lahan-lahan yang masih bisa ditanami dengan tanaman-tanaman di endemik Ciremai gitu, Pak. Terus yang kedua, mungkin keluar dari hati nurani sendiri gitu, Pak. Kalau melihat seperti ini, kami mungkin terketuk hati untuk menanam kembali gitu demi keberlangsungan atau pemulihannya ekosistem yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Sukses terus ya Pak Diding. Ya, siap. Selain itu, peserta juga melakukan penanaman pohon di zona rehabilitasi Blok Gunung Gundul. Sebanyak 200 bibit ditanam, yakni bimbin, salam, tisu, dan kilampayan. Kemarin ada Hari Bumi ya, cuman kebetulan belum ada kesempatan buat apa sih, pengen nanam gitu kan. Sekalian tuh, ini kan ada penanaman juga, jadi sambil pengen ikut deh berpartisipasi. Sobat Ciremai, ini menjadi kelola sosial yang coba TNGC bangun dengan masyarakat sekitar kawasan. Nah, untuk menggandeng para pihak tertentu, perlu mengakomodir perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi, tanpa melupakan edukasi konservasi bagi semua kalangan yang berkegiatan di dalam kawasan konservasi, khususnya Taman Nasional Gunung Ciremai.